Vale. Guys, happy aja baru nonton kuda lumping. Satu grup kesurupan semua ya. Ini jadi lapar ini. Ikut nonton jadi lapar. Kita mau cari makan dulu ini ya. Ini kayaknya ada mie ayam yang rame banget ini. Banyak yang parkir sepeda motor. Banyak kita mau lihat mie ayamnya kayak apa. Ada di mie ayam yang terkenal dengan porsi besarnya ya, porsi Thanos, karena memang porsinya sangat gede sekali. Nanti kalinya guys, sawinya saember dewi, sawinya entek pirang kilo bro, sawinya habis 3 ember guys per hari. Ini kalau sawi satu kebun habis buat sehari. Ayamnya per hari 2 ekor ayam guys, per hari 2 ekor ayam, 2 ekstra sarinya banyak sekali, mantap. Orang sini bilangnya porsi-porsi kuli, porsi kuli ya. Saking banyaknya nanti kalian dapat lepek. Jadi di bawah mangkoknya masih dikasih lepek biar nggak tumpah-tumpah ke meja kuahnya. Sih nggak ada bannernya ya guys. Kalau orang sini apalnya itu mie ayam Pak Is ya, mie ayam Pak Is. Nggak ada banner, nggak ada apa-apa, cuman ada gerobaknya aja di depan. Pirang tahun bro dodolannya sampean wis umur piro saiki? Selikur berarti ya 25 tahunan. Wis dino santek piro? 12 kilo. 12 kilo mie. Kalau jadi porsi, yuk kira mas 150 porsi guys per hari. Bukai jam mau jam itu. Bukanya jam 8 pagi kalau hari-hari biasa guys, karena ini lagi ada acara itu. Nah jam 7 pagi udah buka. Nanti tutupnya sampai habis. Mantep, tumpah-tumpah guys.
Cek masuk aja. Iso sing muda. Oke, sampai enggak bisa yang ini mau ngaduk, guys. Mau nyampur enggak bisa. Tumpah-tumpah. Kalau nggak habis nggak apa-apa ya. Rame. Mantap, mantap. Habis, guys. Ini kalau kalian makan malam sampai besok mungkin nggak usah sarapan, masih kenyang ya. Karena banyak banget minyak. Ayam juga gede-gede, guys. Jadi kalian jangan lupa ya datang ke sini ya. Kalian kalau mau datang ke sini nih ambil kaloran ya dari Kota Temanggung. Itu nanti kiri jalan. Kalau dari Temanggung kiri jalan nanti pas tikungan deket setelah balai desa itu kiri jalan, nanti kalian bisa lihat Pak Is. Nah ini ya, kalian biasanya Pak Is tuh duduk di depan ini, kursi sebelah sini ini, nanti kalian bisa tengok-tengok, soalnya nggak ada bannernya di sini. Kalau mie ayam yang lain itu ada bannernya, ada tulisannya mie ayam, kalau ini ciri khasnya nggak ada bannernya. Cuman kalian bisa lihat gerobaknya warna biru merah ya. Kenapa itu? Udah ya guys, kalian jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Karena saya udah selesai makan, udah nempelin stiker juga di sini. Jadi tugas saya selesai. Nah, nanti kita bisa cari tempat makan lain yang ada di daerah Temanggung. Oke, salam happy makan, happy aja.